Seorang ibu dan keempat putrinya ini menangis histeris saat mendatangi lokasi kecelakaan di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, Senin siang. Polisi dan warga berusaha untuk menenangkan. Luapan emosi tak terbendung saat mengetahui korban merupakan anggota keluarganya. Pemuda berusia 19 tahun bernama Angga Sutisna tewas tertabrak bus Transjakarta. Kecelakaan terjadi saat korban tengah menyeberangi jalan dengan berlari kencang di tengah padatnya volume kendaraan. Korban tertabrak di jalur busway oleh bus Transjakarta jurusan PGC Harmoni. Kencangnya hantaman membuat korban tewas di tempat dengan luka parah di bagian kepala, sementara bus rusak di bagian depan. Dia nyebrang gitu kok? Nyebrang dari arah mana? Dari arah Gendi. Itu penumpang saya aja ada yang lihat. Penumpang tuh berdiri sampai penuh sampai depan. Jadi ngelihat persis. Lari dia bang, kenceng gitu. Lari. Kan? Jasad korban dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara pengemudi bus diamankan polisi untuk kepentingan penyelidikan.